Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Harmin Chandra. Video kali ini saya ingin menawarkan nih mobil pribadi saya nih, yang mau saya jual. Tipenya Grand Astra tahun 94 yang 1500 cc dengan bodi sasis long ya. Sasisnya nih long punya, muatnya banyak. Nah, ini bentuk penampakan bagian luarnya ya, eksteriornya ya. Untuk talangan bagus ya, talangan bagus ya, ada kropos, pokoknya bagus, talangan bagus. Oke, atap juga bagus. Ini air ya, basah air ini. Talangan masih bagus ya, talangan masih bagus. Nah, ini bodi luarnya. Oke, masih kinclong ya, apakah bisa ngaca no, catnya nih ya. Tapi masih bagus untuk bagian luarnya. Oke, kita lihat sisi sebelah kanannya. Sisi sebelah kanannya ya, catnya masih mulus, nggak bisa buat ngaca malam. Bayangan saya mantul ya. Oke, lihat. Nah, ini talangannya, talangan bagus ya, masih tipis. Oke, ban juga masih tebal ya. Ini sisi penampakan belakangnya, belakang juga masih kinclong ya. Plat T Karawang Kota untuk pajak hidup sampai bulan 12 2023. Oke, kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, ini sisi dalamnya ya, kunci ya, kunci ada remote 1 dengan kunci kontak dan kunci pintu ya. Kita coba hidupin aja pastikannya, power window, kita coba power window setelah supir, power window lancar ya. Oke, ini penampakan dalamnya ya, tip standar asli Toyota punya, masih bunyi ya. Nah, AC dingin, kita buka aja pintu sini biar lebih jelas ya. Kita buka pintu sebelah sana biar lebih jelas lagi. Ini soalnya udah mendekati maghrib ya, saya ngerekam ini. Jadinya apa namanya, suasananya udah agak mulai gelap. Ya. Ah, ini tampakan dashboardnya ya. Lihat depan udah di apa, di backlighting ya, di retrim. Yang belakang. Nah, ini jok udah hadap depan semua nih, jok belakang udah hadap depan semua. Pelipatan 50-50 ya, seperti ini. Nah, seperti ini pelipatan ya. Oke, jadi kalau masuk itu belakang lewat sini, masuk ke dalam sini nih untuk bagian belakang ya. AC double blower dingin ya, ya. Oke, coba power window sebelah sini ya. Power window normal, lancar ya. Sip, coba kita nyalakan mesinnya ya. Untuk tip hidup ya, tip hidup, tip hidup ya. Udah ada konsol tengah juga. Oke,
lampu-lampu normal ya, nyala. Ini penampakan depannya lampunya, lampu senja. Coba lampu utamanya. Nah, ini lampu utamanya. Terang ya. Sekali lagi untuk pajak mobil hidup ya, pajak hidup plat Karawang ya, tipe Grand Astra tahun 94 ya, bodi mulus ya, bodi mulus lagi ya, setir enteng ya, enteng. Oke, central look normal main semua ya. Kelihatan gak sih tuh? Saya taruh pokoknya normal ya. Kelima pintu normal jalan. Ya, mobil siap pakai tanpa minus ya. Coba kita lihat area mesinnya. Oke. Agak susah nih. Nah, saya pause dulu ya. Nah, ini area mesinnya ya. Mesin kering ya, mesin kering stabil, nggak goyang ya, mesin kering. Lihat mesin kering ya, ada rebut bawahnya kering ya, nggak ada rebutan ya, nggak ada rebutan kering ya. Oke. Oh iya, ini satu lagi nih, ini udah CDI ya. Ini ada CDI, alternatornya udah IC juga, jadi aman. Aki juga normal ya. Coba kita wipernya ya, wipernya normal jalan. Airnya, air juga nyalan ya. Oke, mobil tinggal pakai aja ya. Mobil tinggal pakai ya, siap mudik. Oke, yang berminat bisa langsung hubungi saya ya. Saya lokasi ada di Cikarang Selatan, Bekasi. Untuk harga kita buka di 43 juta masih nego. Sekali lagi untuk tipe mobil Kijang Grand Astra tahun 94, pintu juga enak nutupnya, rapet ya, oh, masih rapet pintu. Oke, sekali lagi ya, ini untuk mobil saya ini ada Kijang Grand Astra tipe long ya, yang panjang punya tahun 94, 1500 cc, dengan mesin 5K, bodi KF 50 ya. Oke, yang berminat silakan, 43 juta masih nego. Sekian video review tentang mobil ini, semoga ada jodohnya. Sampai bertemu di lokasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.